Wal maqalatul hadiyatu wa isrun, dan maqalah yang ke-21 an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Aitiwamuddin artinya tegaknya agama. Kama annal amuda qiwamul baiti, sebagaimana tiang itu adalah penegak rumah. Ya, jadi kalau orang dia mampu melaksanakan sebagai orang Islam, dia masih belum melaksanakan sholat. Artinya untuk agama itu tidak ada tiangnya. Ya. Jadi sebagaimana kalau dia memiliki rumah, bikin rumah itu tidak ada tiang. Kayak ini kan. Jadi kalau itu tidak ada tiang, ampun ini yang berarti. Ya. Kenapa? Karena itu orang bikin rumah itu paling kurang itu harus ada tiangnya. Makanya kalau kebetulan dia tiangnya itu satu di pinggir-pinggiran, itu tiang yang di pinggiran itu gede. Coba deh kalau kita lihat bangunan-bangunan yang tinggi itu ada tiang. Kadang-kadang tiangnya itu meter kali satu meter itu tiangnya. Coba apa? Supaya tiangnya itu menyangga. Nah kalau kita orang-orang muslim mendaklah paling kurang kita jangan kita segan-segan untuk kita melaksanakan sholat. Karena sholat ini itu menjadi satu tiang. Kalau orang melaksanakan sholat dengan baik dan benar, insya Allah tiangnya itu akan kokoh. Kalau tiangnya sudah kokoh, nanti perbuatan-perbuatan yang lain itu tinggal menyangga. Sholat sunatnya, ya, sholat sunat duhanya, sholat sunat waktunya. Nah, kalau dia sholat sunat-sunat yang lain itu dia pasang lagi, dia laksanakan lagi, nah itu berarti agama itu akan semakin kokoh. Ya kalau yang namanya wajib, mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus laksanakan. Tapi kalau yang namanya sunat, kita bisa, kita laksanakan, itu lebih kuat lagi. Kalau kita nggak bisa, nggak jadi masalah, tapi nggak lebih kuat. Kalau udah kita melaksanakan yang wajib, kemudian kita mampu dan kita rajin melaksanakan yang sunat, nah berarti tiang agama kita lebih kuat. Jadi agama itu nggak bisa, ya nggak bisa dikalahkan oleh yang lain. Sekarang kan banyak nih, ya kata-kata, kemudian rujukan, kemudian sekarang banyak macam-macam kan. Ya kalau kita nggak kuat agama kita, insya Allah bisa kita jeblos. Kalau kita jeblos, kalau misalnya mau dilihat dulu. Sekarang dari kata-kata, dari perbuatan, sekarang ya apalagi kita lihat di medsos, ya Allah, Allah juga bisa. Ya, kita dari anak-anak kita nih, kalau kita gak ajar-ajar itu paling kurang si anak itu diajarkan pertama sholat, yang kedua dia ajarkan mereka itu melaksanakan membaca Al-Quran. Ya, sekarang Al-Quran itu sudah pertama sekarang karena pengaruh ini, pengaruh hati, karena anak-anak kecil itu kan makanya kan gubernur kita itu kasih himbauan, tolong anak-anak itu diberi arah jangan sampai terus-terus